Air terjun. Air terjun. Turunnya dalam sekali. Turunnya dalam sekali. Sampai kakinya gemetaran ya, Madile? Ya. Lihat, wah, masih jauh. Ampun. Hai. Ya ampun, ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Teman-teman, hari ini aku mau pergi sama motor. Hai teman-teman. Teman-teman, kita sedang berhenti di, saya nggak tahu ya, tempatnya di, kayak kita naik ke gunung, ke Taman Nasional di daerah Jemberana. Cuman ini tuh tadi kita lewat-lewat hutan gitu, terus kayak kita nemu desa, kita berhenti, ada warung kecil. Lihat, kita ngemper, minum teh gelas, terus nyobain jajanan-jajanan lokal. Mau pergi sebentar karena capek banget ya. Dan motornya tuh kita pakai motor ini loh, motor Vario kecil gini. Dia tuh kalau naik ke atas nggak kuat ya, jadi beberapa kali saya harus turun jalan kaki karena jalannya mendaki banget. Kita lagi nyobain ini kerupuk, ini enak banget, ini kerupuk bawang buatan orang lokal sini ya, agak pedes-pedes gitu. Tuh lihat Nacho juga makan. Kita parese de kerupuk. Mau lihat kita jajan apa aja tuh. Mizon, teh gelas, larutan cap kaki tiga anak, lace, wafer, ini apa yang namanya, sakuraku manis pedas, mie goreng untuk snack anak-anak, momogi. Matilde makan apa saya? 21.000 semuanya. Hello, good morning. Hello. Kira bye bye. Serem ya? Hati-hati ya. Kita turun pelan-pelan ya sayang. Kalau kuku itu nggak jatuh nggak? Kalau pelan-pelan nggak jatuh. Lubang gitu, dan itu dipakai untuk kayak terowongan gitu, jalannya lewat di tengah-tengah pohon. Ini keren banget. Ini wilayahnya masuk Jemberana ya, negara Jemberana. Saya kira ini masuk wilayah Jemberana di Bali bagian barat ya teman-teman. Itu cantik banget tuh, lihat. Kita sampai di air terjun Juwuk Manis. Kita sudah parkir motor di dalam dan sekarang kita mau jalan kira-kira setengah jam teman-teman untuk menuju ke air terjunnya. Hati-hati sayang. Ini tempatnya begini.
ini jalan ke air terjun Juwok Manis ini curam sekali teman-teman. Tuh lihat. Dan tangga ini dari tadi pinggir jalan sampai menuju ke air terjun itu seperti ini. Ini jalannya turun ke bawah itu setengah jam. Jadi kalau satu detiknya itu satu langkah turun, satu detiknya satu tangga, kalau setengah jam bisa dikalikan sendiri berapa tangga ini. Gak tahu nih nanti kalau naiknya naiknya mungkin agak ngos-ngosan, terutama Matilde. Ya Matilde, Matilde strong ya. Teman-teman, ini waterfall. Air terjun. Air terjun. Turunnya dalam sekali. Turunnya dalam sekali. Sampai kakinya gemetaran ya Matilde. Ya. Tuh lihat, wah masih jauh. Ampun. Hai. Ya ampun, ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Matilde is very strong girl. Dia turun dan naik jalan sendiri tanpa bilang dia lelah, tanpa dia bilang capek. It's very strong. Tuh lihat kakinya Matilde itu sudah seperti kaki atletik, atletis. Tuh, ada bentuknya, sudah berotot kakinya karena dia sering jalan. Ini dia saya tadi teman-teman turun sendiri tuh, turun dari tangga setengah jam lebih sendiri, dan ini sekarang pun dia naik sendiri. Saya ngos-ngosan. Nacho nemu kopi warna merah, saya bilang saya suruh dia coba rasa buah kopi. Probar lo. Pero solo the meat. Try it. And papa, yo no quiero ver. Yo no quiero ver, papá. Aquí, dale. Dulce, ¿verdad? Es el café. En papá, toma. Aquí tiene más café. Toma, papá. Pengalaman yang lain untuk Nacho. Makan buah kopi. Nginap di hotel. Ini, iya, ini apa, Bu? Jajan suci namanya. Oh, jajan suci. Nanti nginapnya di hotel mana? Di Pekutataan, dekat pantai. Pantai Pekutataan, dekat Dajuma. Pantai Jepun ya? Iya, dekat banget sama Dajuma. Oh, luar pulau Dajuma. Iya. Oh, dia warna-warna datang dari Spanyol. Iya, oh, kita di Spanyol dari tanggal 24 Januari. Oh, satu bulan dah. Ya. Udah keliling-keliling. Tapi nyampe Bali baru tanggal baru 4 hari yang lalu sampai Bali. Gininya mana aja, sini aja dulu. Ini kemarin ke Canggu, terus karena belum pernah ke daerah Jembrana sama negara saya belum pernah. Tinggal di sini? Belum pernah tinggal di Bali sih Bu, paling cuma liburan gitu. Kalau liburan sering sekali. Ya? Saya abis ini ke Jogja tapi masih tanggal 17 nanti. Ya, ya di sini dulu. Saya suka Bali. Kemarin kita waktu jarang sih Bu, kita karena nggak terlalu suka, karena terlalu kota, terlalu rame. Kita lebih suka yang desa-desa gitu, yang nggak terlalu rame.
Ini ibu-ibu di desa ini bergotong royong karena yang punya rumah mau ada hajatan 3 bulan cucu. Ya, 3 bulan cucu. Persiapan ya. Bikin hajatan. Kalau di sini namanya apa, Bu? Hajatan juga, bukan ya? Bukan, 3 bulanan. 3 bulanan. Halo, mau boleh? Oh, enggak, Bu. Penasaran aja apa? Tahu rasanya. Boleh. Kerem aja sama ini. Ini tepung. Oh, tepung beras atau tepung terigu? Tepung beras. Tepung beras. Beras halus. Gak ada matahari gak bisa sayang kalau gak ada matahari. Kalau ada sinar bisa gini bling 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 gitu ya. Matilde main sama anak-anak di sini. Ini Bapak juga bikin ininya, bikin persiapan pestanya ya Pak? Iya. Ini untuk saya, aku gak, I don't know. Ini yang untuk sesajen-sajen gitu. Iya. Saya tadi melihat apa? Masyarakat di sini sedang mempersiapkan 3 bulanan bayi ya. Jadi mereka sudah persiapan dari sekarang. Terus Matilde juga. Matilde, saya suka karena Matilde berinteraksi sama anak-anak lokal di sini. Bye sayang. Bye bye teman-teman. Hai teman-teman. Kita berhenti di hutan karet karena Matilde mau pipis. Udah Matilde?